Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Wingko Production, ini mau mereview band astral black metal dari Malang. Ya, halo. Perkenalkan, Mas. Saya, nama saya Andu. Wah, Andu ini salah satu perwakilan dari band astral. Yang lainnya nggak bisa datang, Mas ya? Iya. Sibuk. Sibuk. Urusan sendiri. Wah, ini anak muda. Band Astral ini ngomong-ngomong berdiri tahun berapa, Mas Andu? Astral berdiri tahun 2014. Iya, personilnya? Ya, line up-nya selalu berubah-ubah ya, berganti-ganti ya. Untuk yang sekarang David ya. Kemarin dengar-dengar rilis single gitu sama merchandise-nya itu ya. Iya. Bonus. Itu gimana ceritanya untuk apa? Sampai bisa rekod sampai posisi single itu. Nah, kalau mulai 2014 sih masih cuma band-bandan gitu aja. Jadi setelah kenal sama Mas Wingko Production baru bisa rekod rilis. Wadah, ini cuma sebagai acuan ini Wingko Production ini. Kayak pentingan setidaknya band-bandannya tidak sekedar band-bandannya. Iya, kalau misalkan ada hasilnya lah, salah satu bukti ya, ya, dan termasuk kerja fisik itu penting buat band, nggak black metal aja gitu, dan metal atau trans metal sekedar omongan doang lah. Iya, jadi ada buktinya. Untuk ini lagu ini Last of Goddess ini, nah, ya, itu rekornya itu kapan kan? Tahun berapa itu? Rekornya itu baru 2020. Oh, baru ya? Iya. Itu dirilis single itu ya? Iya. Jadi tak linknya tadi teman-teman. Mungkin udah solid ini. Tinggal beberapa pieces, dua pieces kalau nggak salah ini. Untuk kedepannya ini? Kedepannya ini masih mau fokus untuk cari kita. Soalnya kita masalah udah mau keluar. Wah, ini saya. Dan band astral ya, mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik ya. Ya, amin. Kemarin dengar-dengar ini udah rekod ini. Itu gimana, Mas, prosesnya rekod kemarin? Lancar atau gimana? Barusan ini, teman-teman. Lancar. Alhamdulillah. Ya. Walaupun ada beberapa sedikit kendala. Ini tinggal ngisi vokalnya aja ini. Kedepannya mudah-mudahan bisa ngeluarin album ya. Ya, kedepannya bisa konsisten kita Indonesia. Menurut Mas Andu ini perkembangan musik metal di Indonesia terutama di Kota Malang ini gimana, Mas? Perkembangan di Kota Malang ini sih dari tahun dulu sampai sekarang ini hampir nggak ada gitu. Jadi sama aja. Enggak, dulu kan banyak. Oh, maksudnya semakin berkurang lah. Band-band. Nah, band iya, band Black Metal Malang terutama. Iya. Memang ini sebagian kan sebagian ada yang vakum ya. Tergantung sama musimnya. Musim ini kan ada yang ikut sana, ikut sini. Oh, ada ini. Oke, Black Metal untuk musiman kan? Bukan lah. Astral tetap astral. Sebab Black Metal lah tetap. Ini Mas ya? Iya. Loro ya. Jadi mau tanya lagi tentang band astral.
kayak gini kan mas? Enggak. Ya. Itu kok bisa berubah itu gimana mas? Berubah karena kurang serak ya dulu atau gimana? Ya kurang serak aja. Ada dibuatin logo baru juga ya? Iya logo. Logonya kayaknya ada aja nggak tapi nggak dicetak ini untuk stikernya. Logonya ada juga kalian buat logonya. Untuk personilnya bisa dilihat dari posternya nih teman-teman. Baru ini satu bulanan kemarin foto di sini di markasnya Wiko Production. Aku Jumat lagi. Nah ini kok ini dengar-dengar ini kok tiap malam Jumat lagi ini. Tiap rekor ini loh malam tiap Jumat lagi ini pas rekor itu gimana? Dari dulu itu gimana? Apa terbentuknya akhirnya juga malam Jumat lagi? Ya gimana ya itu cuma kebetulan sih. Kebetulan. Iya. Saya juga bingung kok kenapa bisa ada Jumat malam Jumat lagi gitu. Setidaknya ini kayaknya sih nggak kebetulan, kayaknya ada apa-apanya ini dari fen astralnya ini. Jadi ada perewangannya gitu. Perewangannya. Mintanya Jumat lagi. Kalau dengar-dengar dulu kan ke ekstrim black metal. Ya. Kalau sekarang itu gimana mas konsepnya? Konsep. Kalau dulu sih bukan ekstrim. Japanese sih. Oh Japanese gitu. Iya. Influen. Influennya dulu kemana? Atau sekarang udah berubah lagi? Berubah. Kemana itu? Arah musiknya itu? Arah musiknya tuh ke bisa ke Cradle sama ke Mardu. Wah. Ini perpaduan Cradle sama Mardu. Mas Hani bisa tanya sama Astral. Mas Andu gimana nanti kedepannya Astral ini akan bisa go public? Personil udah lengkap semua, udah fit. Mungkin ngumpulin lagu dulu lah. Fokus ini album atau enggak full album? Baru. Ya. Oke, teman kita tunggu. Siap. Itu Mas ya? Ya. Mas ya, tambah lagi Mas. Tani. Entar Mas ngopi dulu. Oke, siap. Silakan ngopi dulu. Sama ngudut juga boleh, Mas. Oh, ngudut dulu. Jangan di sini-sini atau malu-malu. Iya. Maaf disensor, bukan sponsor. Sponsor. Maklum teman-teman ini baru kita. Kalau korek sama sama aja. Volumenya. Oh ya. Kopi. Lur. Kopi 666 ini. Mas kopi 66. Sik. Maklum kopi black metal. Kan hitam lus. Iya. Orangnya metal ini hitam metal kan sedap gimana mas mau tanya lagi untuk ya mau nanti percepat aja untuk ya. Singlenya kita akan menunggu berapa lagu dari Astral siap kalau boleh kontak personnya terus ada official acara cara jadi deskripsinya channelnya kita ya itu pasti ada kita tentang channel officialnya officialnya ya teman-teman gitu ya untuk review dari Astral ini meskipun baru tapi untuk kualitas musiknya bisa dikatakan gini bagus lah menurut saya gini loh mas
Bagus. Terima kasih ya, Mas Andu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang Astra. Mudah-mudahan kedepannya bisa konsisten di jalur kita. Lancarlah buat EP atau ya, album sekaligus buat album lah kedepannya. Ya, ya gitu Mas. Mas Andu, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudi mampir ke markasnya Wiko Production. Teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus subscribe, like, comment. So when?